guys, jumpa lagi dengan saya Nina Tutun di sini. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Oke, di video ini saya mau wawancara alias ngobrol-ngobrol santai dengan penduduk aslinya Lombok sini, dengan Bapak Sumi. Jadi dia itu penduduk asli Lombok, juga stafnya Novotel Hotel di sini ya. Orangnya baik banget, dia mau berbagi cerita rakyat juga di sini dan menu-menu apa aja sih makanan khasnya. Dan okay. Stay tune ya. Coba ditanya dulu kan. Pertama, iya. Bapaknya dengan Bapak siapa? Dengan Bapak siapa? Dengan Sumi Harta. Dari Bapak Sumi Harta. Ya, dari Lombok asli. Dari asal sini ya, Pak? Ya, sekitar 28 menit ya. Dari sini. Dari rumahnya Bapak gitu? Ya, dari kampung kecil. Kampung kecil. Di sama pesawah. Jadi di sini nuansanya masih alami banget ya Pak ya? Iya, sangat alami. Apalagi yang di luar ini, di luar pariwisata. Bagus banget kan ya, tempatnya. Oh my God, itu lagi berenang-berenang orangnya. So happy. Oke Bapak, kalau di Lombok itu kalau boleh saya tanya, menu andalannya apa ya? Kayak makanan khasnya gitu loh. Kalau makanan khasnya, terutama disenangi sama Indonesia, namanya orang Indonesia karena suka pedas. Belanda itu dulu memang ada namanya plecing, sampai sekarang masih ada plecing. Itu sausnya sambal. Apa aja Pak? Bisa itu bahannya, ya, itu. Bahannya apa? Bahannya aja? Kalau sambal itu dari cabai, kemudian bawang merah yang sudah dibakar ya, dibakar dulu, kemudian tomat, dengan tomat yang sudah dibakar dulu. Tanpa minyak ini. Tanpa minyak. Iya. Kemudian cabenya agak banyak. Baru diulek sama terasi ya. Terasi itu bahannya. Oh. Dibakar, dipanggang dulu semuanya dipanggang. Cabe aja yang enggak dibakar. Kadang mereka juga digoreng juga. Ada yang digoreng jadi cabenya. Hampir-hampir sama mirip sama sambal terasi ya gitu ya. Iya. Cuma namanya di sini sambal plecing. Yes, oh, plecing. Okay. Ya, tapi kalau sambalnya, sausnya ini ditaruh kangkung, namanya plecing kangkung. Okay. Ditaruh ayam, dibakar ayam, kemudian di mungkin tidak dibakar tapi di geprek. Langsung dicobek. Apa istilahnya kalau geprek ya? Ya, ya kayak ayam geprek itu, tapi dari sambal terasi gitu. Itu namanya plecing ayam, ada juga plecing kangkung, ada tergantung plecing, tergantung makanan apa yang akan ditaruh. Oh, okay. Kalau daging ya plecing daging. Plecing daging. Ya, tapi sekarang kebanyakan mereka olah lagi, pakai apa namanya pengganti kelapa itu? Kelapa parut? Ya, pengganti kelapa, kan kecil-kecil dia. Kamri, kemiri ya. Ah, kemiri. Oh iya. Iya, kemiri kemudian diulek itu bahannya, digoreng. Ya. Dan itu sekarang jadi ayam taliwang. Terkenal ayam taliwang, terutama dari Jawa itu. Sampai sekarang terkenal. Itu kalau full itu di Mataram. Kalau apa ya? Kayak semacam kalau kan ada pesta laut itu yang mereka suka cari apa itu kayak semacam cacing ya? Ya itu namanya putri nyale. Putri nyale. Ya. Menurut kisah dari abad ke-6 itu, ya. Abad ke-6 dulu, ya. Ada banyak kerajaan-kerajaan kecil di Lombok ini. Dan menyangkut tentang ini putri nyale, ada satu kerajaan di selatan yang namanya kerajaan Beberu. 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 Ya. Dan raja Beberu ini punya banyak istri. Wah, banyak istri, ceritanya. Poligami. Iya. Kalau dulu kan boleh lah. Iya. Sekarang kalau secara Islam, iya. Maksimal 4. Maksimal 4. Satu istri, satu suami, maksimal 4 istrinya. Iya. Tetapi di kerajaan ini ada seorang putri yang sangat cantik, sehingga namanya Putri Nyale Mandarika. Wah, Putri Nyale Mandarika. Iya. Kalau kita translate, putri artinya anak dari. Anak perempuan dari kerajaan raja, putri. Nyale artinya menyala. Wow. Nyale artinya memberikan cahaya. Cahaya. Nyala, putri nyale, mandelik. Mandelik mungkin bahasa Jawa itu juga. Mandelik itunya. Mandelik. Oh, blok gitu ya.
mendelik kan ya, artinya oh, mendelik elok, kayak Sunda elok, ya elok lah gitu, ya. Mendelik elok, kemudian Ika cuma satu, putri anak perempuan raja yang sangat, elok gitu. Itu artinya putri Nyali Mandalika. Tapi karena kecantikannya yang mendelik gitu, sehingga banyak pangeran-pangeran mau minangnya, sedangkan dia tidak bisa memilih yang mana. Akhirnya gimana Pak? Akhirnya dia coba disuruh sama rajanya, ayo tentukan satu saja. Tapi kenapa raja boleh kawin lebih dari satu, katanya. Kok saya tidak boleh, saya mau pilih. Nah, oh wah, wow, keren. Tetapi si raja ini alasannya tidak boleh, karena dulu kan lain sistem, kalau ada sekarang kan ada dokter. Alasannya dulu, alasan pertama adalah kalau satu perempuan kawin dengan lima laki-laki, bingungan. Ya, kalau punya anak dia tidak tahu mana ayahnya. Iya. Nah, tapi kalau satu laki-laki 10 perempuan, dia tahu mana mamanya, tahu bapaknya. Iya, itu alasannya. Alasan kedua, kalau satu laki-laki kawin dengan 5 perempuan, mungkin satu perempuan itu bisa hamil. Bisa hamil paling 2 maksimal. Dua anak gitu, dia kandung dua anak. Tetapi kalau satu perempuan kawin dengan 4 atau 5 laki-laki, misalnya setiap laki-laki itu punya anak 2 misalnya, berarti 10 atau 8 yang harus dia lahirkan. Ya, begitu kasihan perempuan itu. Sedangkan perempuan itu sangat penting, sehingga berbahaya untuk perempuan. Itu alasan, dua alasan. Mungkin banyak alasan-alasan lain, tapi itu alasan pokok, iya. Sehingga tidak boleh perempuan itu kawin lebih dari kalau anaknya berbahaya buat perempuan putrinya. Jadi itu dilaksanakan karena dia tidak bisa menentukan. Akhirnya dia janji kepada semua pangeran bahwa siapa saja yang cinta sama saya, silahkan kita ketemu di pagi hari di bukit ini, di Seger. Bukit ini? Iya, bukit ini. Bukit namanya ini? Bukit Seger. Ini Bukit Seger, teman-teman. Ya. Ternyata bukitnya di sini. Oh, ternyata dia punya sejarah ya. Seger. Bukit Seger namanya. Bukit Seger. Kalau bahasa Sasanya, Seger itu berasal dari segerah. Segera. Yang artinya mustahil atau tidak mungkin. Jadi ini kalau bahasa Indonesia, kalau seharusnya disebut gunung mustahil, kan? Gunung tidak mungkin, ya. Gitu. Gunung mustahil itu apakah yang mustahilnya yang tempat korban, ya. Nah, akhirnya pada dia berjanji pada tanggal 20 pada bulan 10 di kalender Sasak, ya. Semua kumpul termasuk anak kru-krunya dari pangeran-pangeran itu. Ternyata semua pangeran itu sudah berjanji pada tanggal itu, akhirnya kumpul semua. Terus akhirnya gimana itu? Dia naik di atas di bukit, dia pidato bahwa oke, saya mencintai semua. Saya tidak bisa memilih satu di antara kalian, karena perempuan itu tidak boleh kawin lebih dari satu. Sehingga siapa saja yang mau kawin atau mencintai saya, maka setiap pada tanggal 20 bulan 10 di Sasak Kelendan, Anda akan datang di sini. Akhirnya dia loncat untuk korban ke diri. Oh. Akhirnya semua. Jangan dong, ya Allah, kasihan. Dia berubah menjadi berwarna warni cacing nyale. Itu dia yang berwarna itu nyali itu ceritanya. Cacing wawu kalau mungkin, jadi itu warnanya ada yang merah, ada yang hijau. Jadi setiap tanggal 20 itu tepatnya pada bulan pemerintah lain-lain, ada bulan Februari, pada bulan Maret, tapi tepatnya pada tanggal 20 bulan 10. Berarti dia terjun jadi di air. Di air jadi putri nyali. Jadi cacing. Itulah menteri jari. Jadi setiap tanggal 20, tetapi pemerintah kadang tidak tahu pada bulan. Kalau di bulan Sasak itu seperti ada namanya bubur merah, bubur putih, bulan bubur merah, bulan roh. Saya juga tidak ngerti. Jadi setiap bulan 10, bulan 7, orang Sasak akan datang. Bahkan pemerintah untuk support. Datang ke sini. Ya, satu minggu sebelum itu. Bulan 20. Di sini pasti full, di sini besok. Februari atau Maret.
Oh, iya. Itu banyak yang nyari-nyari gitu, Pak. Iya, padat sudah dari sana. Dari Sengkol sudah full jalan-jalan itu nyari-nyari. Kadang mereka tidak nyari-nyari, ada yang bikin film pada. Iya. Kalau gubernur tidak bisa pulang nanti kan, pakai helikopter mereka. Wah. Kembali ke mobil. Siapa mau disalin siapa, mobil full semua. Iya, iya. Jadi acara fullnya di sini. Tapi tidak di sini aja, di Lombok Timur bagian selatan. Tapi ada, jelasnya bukit ini, Pak ya? Iya, bukit inilah yang itu. Namanya Sega. Okay. Di sini ada kerajaan namanya, Kerajaan Bobelu. Oh, sudah. Sedangkan masyarakatnya dulu ada berbaur dengan jin. Rangkai. Rangkai namanya. Zaman kayak dulu kayak gitu. Kayak Kawi kan, di Ngawi di mana? Di Kawi itu juga. Nah, bahasa kami juga, bahasa halusnya, bahasa Kawi. Bahasa Kawi. Iya, kayak Iki sedulur dia matur. Kawi bukannya Malang ya, Pak ya? Tidak tahu di mana. Ya kan, yang Gunung Kawi itu kan? Iya. Gunung Kawi kan Lombok, Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur itu ya. Saya tidak tahu. Ya. Tapi ada masih bahasanya. Nah, itu dipakai. Nom, ngombe. Itu kalau nyalain sendiri, kalau dimasak itu bumbunya apa aja, Pak? Nah, kalau nyari kalau Bapak sendiri sukanya kayak gimana? Kalau saya tidak makan. Tidak bisa makan. Oh. Karena saya sebetulnya vegetarian ya. Vegetarian. Tapi sekarang sudah tidak vegetarian karena dulu sudah sekolah di Raya, Mataram, kos jadi ya bisa. Tapi kadang-kadang kalau daging sekarang masih daging yang direbus saya tidak bisa. Kalau daging digoreng bisa saya. Itu emang ulatnya dimakan? Iya, ya Pak. Kenapa? Ulatnya cacingnya dimakan. Iya, cacingnya dimakan. Iya, dimakan. Ada di sana kawin sama orang Jogja. Pertama dia lihat cacing, katanya cacing. Harus pegang gini kan. Kalau bahasa sasanya simpe. Simpe. Ya, simpe sini supaya tidak. Sawanan. Nah, ini enggak tahu bahasa. Enggak takut gitu. Enggak sakit, enggak apa. Iya, enggak sawanan lo. Terus dia disuruh pegang, dia pegang sampai dia sabun nih pasti terasa katanya. Dulu. Sekarang tahu satu. Dihabisin. Oh. Itu kalau adanya nyala itu bisa ditemui di pasar apa cuma ada? Ah, di pasar juga mereka jual kan. Oh. Dia pakai sorok ini satu karung kadang mereka keruntung dapat. Mereka jual tidak bisa makan sendiri. Nah, kadang mereka saya lihat, nah itu bisa saya makan. Dia bikin dia rebus pakai santan. Nanti hancur semuanya. Lodeh. Di lodeh. Nah, airnya ditaruh di kayak apa? Ini di baru diiris-iris kayak tahu itu. Oh, dan gitu. Tidak kelihatan kita. Kalau di cacingnya. Dan itu memang lumayan mahal sih. Oh. Cacing karena sekali setahun. Nah, kalau di grill ada yang pakai daun ini daun apa? Kelapa. Ditaruh di grill nanti nyatu. Kemudian dikasih ini juga tahu kalau orang yang bikin minyak goreng ya, nanti ada ampas-ampasnya. Oh, itu green apa? Kendel. Iya. Yeah. Nah, itu dipakai sama sambal, kemudian dicampur, digoreng. Kalau nggak kelihatan mah mungkin kita juga makan ya. Iya. Yeah. Emang rasanya enak. Kayak rasanya apa, Pak? Kayak daging sapi, daging enggak. Ayam atau kayak ikan. Oh, ikan. Rasa ikan karena dia dari ikan. Penasaran saya. Dari Amerika peneliti saya sudah sekitar 3 jam setengah ya jalan-jalan saya dari bukit itu sekarang sudah gunung dulu kemudian misteri kerupuk saya jalan-jalan sama dia ya. Semua di sini obat katanya kebetulan waktu itu masak cacing dia ambil itu dibuat itu dia bawa ke Amerika tahu di peneliti sudah ada cacingnya katanya semua berubah jadi air masa. Iya, itu katanya. Wow. Tapi setelah diteliti, tidak ada kehidupan di air itu katanya. Tidak ada. Ya, di air. Yang di bawah tadi. Cuma full dengan protein katanya. Ini bagus sekali. Untuk orang yang baru kawin ini bagus katanya. Energi apa? Energi katanya. Energi, aduh. Itu sih dia yang lebih tahu kita. Iya, iya, iya. Dia yang mengiakan semua jenis obat di Amerika. Dia yang bikin nama itu katanya. Jadi semua di bukit ini saya jalan, ini obat ini katanya. Wah, keren. Bahkan ada dulu orang Lombok
buah itu dibikin untuk racun anjing. Buah? Ya ada buah bikin racun anjing di sini. Dia biar katanya, ngapain? Oi, ini obat bagus untuk kanker katanya, pembersih tulang ini. Wah. Ini racun saya gitu. Saya akan makan. Jangan di depan saya kan bersama saya ini dan mati saya. Tanggung jawab ya. Nanti nanti ya saya makan aja. Tenang saja. Saya akan bilang bagaimana kau bisa bilang kan kamu sudah mati bahwa apa yang ini saya itu. Oke, saya akan ini kamera katanya. Ya, dia kamera diri bahwa ini pakai bahasa Inggris. Akhirnya dia makan. Wah. Terus ini paling mahal ini kan. Dia fresh begini. Kalau di Amerika ya sudah terkering dia datang sana. Jadi cat-cat anginnya itu kurang. Berkurang. Ini di sini yang paling bagus dia makan gitu. Terusnya ada apa? Katanya di laut juga ada campurnya. Ini paling mahal obat kanker yang luar biasa. Mencegah itu mode bentuknya seperti apa sih Pak? Ya, kalau di sini namanya apa buah beleh baso. Buah-buah, artinya buah. Beleh artinya kemaluan. Ya. Oh. Buah kemaluan anjing lah kalau kita terjemahkan di Indonesia. Nah itu dia makan. Racun kan? Racun. Nanti ya saya tapi catat. Jarang memang di sini sekarang. Sekarang jarang. Dulu kalau itu bisa hidup di hutan biasanya. Hmm. Di belantara. Kebetulan buah ini dulu masih hutan. Ya. Sama bedudu. Bedudu? Mengkudu ya? Ah, mengkudu. Oh, mengkudu. Sama mengkudu juga bagus katanya. Iya, iya. Yang paling bagus ini katanya, yang belum kuat bijinya. Nah, kebetulan ada juga di sana, dari Sunda juga, kawin ya dekat tetangga saya. Dia kalau mengkudu itu yang sudah ini, yang sudah tua dia makan. Iya. Tapi yang paling bagus menurut turis itu, yang belum kuat biji. Ada bibit-bibitnya masih hijau. Itu sama cenana yang dibikin rujak waktu itu ya? Iya. Kalau kita di Sunda itu biasanya yang muda itu, tua, kan? Ya, enggak, yang muda itu dibikin rujak, kayak rujak pepek gitu dicampur sama kayak pisang kayak masih muda, mengkudu, jambu. Nah, yang paling bagus dicampur tahu, katanya orang Amerika itu. Ada di bonsai, dia berputar kayak di pohon benalu yang warnanya kuning katanya. Dia tidak hidup di tanah tapi dia benalu, dia hidup di pohon bonsai biasanya. Oh. Itu campur remas tempat dengan campur pakai air kalau bisa. Langsung itu sudah diremas tuh makan sama mengkudu. Bagus katanya. Kalau saya suka daunnya Pak. Daun mengkudu enak kalau sama dimasak sama ikan peda. Ikan laut. Iya, kayak asinan kayak gitu dimakan sama daun mengkudu yang udah diiris terus kita rebus dulu biar daunnya pahit tapi enak kalau misalkan dicampur sama asinan kayak gitu. Di sini daun mengkudu itu kita pakai ketika mereka patah tulang baru dibungkus pakai itu. Oh, obat. Oh, gitu ya. Iya. Oh, itu. Kalau patah tulang pakai daun mengkudu kemudian ini baru diikat aja kayak gitu. Iya, dilapis pakai daunnya. Keren ya daun mengkudu ternyata. Ya, daun mengkudu. Pengetahuan yang baru ini Pak. Iya Pak. Kalau kita di Sunda itu kita biasanya dimasak. Kalau enggak buat lalapan sama sambal itu dicoel aja, direbus dulu. Oke. Okay. Oke okay, Pak. Daun mentimus. Mentimun. Mentimus. Mentimus. Timus kalau di tempat timus. Kita itu ketela. Buahnya kecil-kecil ya. Ketela yang digoreng itu Pak dikasih sama. Oh, bukan. Wangi memang. Ini juga bagus katanya. Kemangi bukan? Bukan. Oke Bapak, terima kasih banyak atas info dan waktunya juga buat sharing tentang cerita-cerita di sini di daerah Lombok ya Pak. Terima kasih banyak. Sama, semoga ada waktu juga. Iya. Untuk datang sini. Setidaknya menginformasikan bahwa Novotel Lombok atau Lombok itu bagus dan bisa mengirim teman-teman atau rekan. Iya. Amin. Oke Bapak, selamat siang Bapak. Terima kasih ya, sama-sama. Oke guys, itu tadi wawancara dan ngobrol-ngobrol santai kita dengan
Bapak Sumi, yaitu penduduk aslinya Lombok di sini ya, plus stafnya juga di sini di Novotel Hotel. Semoga teman-teman suka dan semoga video ini bermanfaat ya. Tuh, suasananya bagus banget teman-teman. Maaf ini wajah-wajah saya belum mandi. Masih muka bantal tapi sudah wawancara, gak apa-apa lah. Oke lah teman-teman, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya ya. See you in my next video, bye-bye.